Selamat petang, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini. Menteri ada masa terluang basuh motor EX5 ketika ramai calon SPM terumbang ambing. Dipetik daripada Malaysia Deadline. Menteri Kanan Pendidikan, Datu Dr. Razi Jidin berkongsikan gambarnya lewat malam tadi yang dilihat sedang membasuh motosikal Honda EX5 miliknya. Pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang mengkhianati Pakatan Harapan itu memberitahu dia berbuat demikian apabila ada masa terluang. Ahli politik yang baru menerima anugerah Datu Sempena Hari Wilayah Persekutuan lalu berkenaan juga berkata dia sekali-sekala menggunakan motor legend itu untuk ke pejabat. Sekian berita, sila layari Malaysia Deadline untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.